Assalamualaikum sedulur Pak Keris dan Tosan Haji. Jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Kali ini saya akan menyajikan satu buah keris koleksi baru saya. Ini tidak biasanya, ini adalah sebuah keris dari luar Pulau Jawa. Tepatnya keris Bugis. Keris Bugis menjadi sangat menarik karena keberadaannya terdapat di Pulau Sumatera juga. Kenapa? Karena sejarahnya ini suku Bugis ini memang perantau ya, pelaut ulung. Mereka ini terlibat dalam beberapa kali peperangan di daerah Riau khususnya. Sehingga mereka di Sumatera tersebar di daerah sekitar Aceh, Riau, dan Palembang, di mana ada kerajaan-kerajaan di sana. Dan saat ini suku Bugis pun ada yang tinggal di daerah Riau, tepatnya di Kelurahan Pulau Intan, Kecamatan Reteh, di Kabupaten Indragiri Hilir. Mereka bermukim di sana bersama dengan keluarganya dan sudah turun-temurun berada di daerah Provinsi Riau ini. Apa yang sangat menarik dari keris ini? Mari kita saksikan bersama-sama keindahannya. Warongkonya bentuknya sangat khas dengan hulunya yang terbuat dari perunggu. Terlihat bilahnya secara keseluruhan. Ada ricikan kembang kacang, jalen, dan lambe gajah. Kemudian ada greneng di belakangnya. Kita lihat looknya. Kita hitung looknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat dengan ricikan dan look 9, ini masuk dalam dapur keris apa? Kalau yang saya lihat dalam buku dapur, dengan ciri-ciri ricikan seperti itu, dia termasuk dalam dapur Carang Soka. Jadi secara lengkapnya ada ricikan, yaitu sekar kacang, jalen lambe gajah, greneng, dan kemudian ada serawean di sana, serta tikel alis. Hampir mirip dengan dapur Sempono. Look 9 juga, cuma bedanya dapur Sempono itu tidak ada seraweannya. Nah, ini ada ya, terlihat ya garis seraweannya. Suku Bugis berasal dari daerah Sulawesi Selatan, di mana tinggal juga di sana dengan orang-orang dari Makassar. Dua suku ini memiliki senjata khasnya masing-masing. Kalau Makassar lebih terkenal dengan batiknya, dan sementara untuk Bugis ini lebih pada senjata tradisional mereka yang disebut dengan tapi, atau orang Jawa menyebutnya dengan keris. Inilah ornamen khas dari suku Bugis, tapi dari Bugis itu pada handle-nya ya. Handle-nya sangat khas dengan bentuknya. Kemungkinan menyesuaikan dengan cara pemakaian atau fungsinya ya, mereka terkenal sebagai suku yang tangguh dalam dunia maritim, dalam peperangan di lautan dan peperangan di darat pun mereka sangat jago. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan bentuk handle-nya.
Mari kita melihat pamor yang ada di bilah di sini. Kalau melihat pamornya, ini masuk dalam jenis pamor sekar mayang. Pamor sekar mayang dipercaya mempunyai tuah yang bisa membuat pemiliknya dikasihi oleh orang-orang sekelilingnya, luas dalam pergaulan, mudah mendapatkan pengikut, dan bahkan ada yang sangat mempercayai dapat digunakan untuk memikat lawan jenis. Nah, ini informasi yang penting saya kira. Kemudian dari dapurnya Jarang Soka adalah tentang kemampuan seseorang untuk menahan diri dari kesedihan, kemampuannya untuk merubah suasana sedih menjadi suatu kegembiraan. Jadi ini tentang masalah hati, kemampuan seseorang dalam mengelola hatinya. Ini pamor yang sangat bagus sekali, jarang terlihat, termasuk langka, dan juga dapurnya pun termasuk langka dari kedua jenis dapur maupun pamor. Saya kira dalam keris ini jadi sesuatu yang sangat istimewa menjadi satu di sana. Kita kembali kepada bilahnya. Kita lihat gradasi warna di sana, tekstur bilahnya. Ini bukan keris sepuh ya. Ini adalah keris baru. Mungkin masuk dalam kategori kamardikan. Tapi kalau melihat apa yang tekstur yang ada di sana, kemungkinan ini adalah keris baru yang dibuat dari bahan-bahan logam lama, atau mungkin dari tosan aji atau apapun bentuknya, mungkin logam sepuh atau tosan aji sepuh yang kemudian dibuat menjadi keris yang baru. Bagaimana dengan kemampuannya atau kehebatannya? Tentu saja tidak berkurang, karena kita mengenal juga pahlawan kita Pangeran Diponegoro pun menggunakan keris dengan bahan-bahan logam dari tosan aji lama, yaitu keris yang selalu beliau bawa kemanapun berada, yaitu keris Bondoyudo, terbuat dari keris, cundrik, dan tombak. Nah, demikian sedulur Pak Kris dan Tosan Aji, apa yang perlu saya sampaikan untuk bilah keris ini saya kira sudah cukup. Ada satu saja ini yang mengganjal dari sandangannya. Saya kira itu mendaknya bukan mendak Bugis ini. Nanti perlu saya ganti biar lebih sesuai dan serasi dan enak melihatnya. Oke, mohon dukungannya untuk kelangsungan dan keberadaan channel ini dengan subscribe, like, and share apabila Anda menyukai tayangan-tayangan saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaiannya, mengingat filosofi apa yang saya sampaikan itu merujuk pada keris-keris Jawa. Kemungkinan tidak ada ketidaksesuaian di sana dan mohon maaf. Dan kiranya ada senior sesepuh yang bersedia melonggarkan waktu untuk mengoreksi apa yang saya sampaikan, saya akan sangat berterima kasih sekali sebagai bahan pembelajaran bagi kami semua para pemula untuk bisa lebih paham tentang Tosan Aji Nusantara sebagai warisan leluhur yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.